Inilah peringatan Isra Mi'raj di IKM Ciawi Bogor yang disampaikan oleh 1000 tahun Z. Itu manusia. Ka'annahu yauma akhiratu, ka'annahu alfi sana. Perbandingan 1000 tahun. Perasaan kita yang lama. Ya. Itu galak-galak punya kata-kata gue, saya. Mungkin kami Ciawi, Jakarta, Ciawi, Jakarta. Di bawah waktunya, datang mereka mau Bapak Jo, Bapak Jo, baik mau itu ya. Sampai mana terakhir. Ibu, yo, yo. Maaf, Pak, yang mau, Pak. Waduh, Pak, ya, Pak, Jo. Gitu. Berarti pun mereka mau itu. Siap-siap, ya, aku bukan bukan malam kita kuyat. Mancam benar, ini ya. Tidak sampai agak. Ibu, mereka mau itu, kok. Kok, Cik? Tiba-tiba mereka lalu saya lalu kesulian. Makan itu kita dan main-main itu mereka mau. Peringatan Isra Mi'raj itu yang diperingati setiap tahun yang dibacakan oleh Qori tadi. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Esensinya adalah melahirkan amandemen sholat lima waktu sehari semalam. Al-Farq bainana wa baina musyrik as-shalah, kata Rasulullah. Pembeda antara kami, antara aku, antara kita dengan orang kafir as-shalah. Adalah sholat. Jadi situ kan sebayang sering ini kan sering mengkilek-kilek pun kepaluan saya. Kalau itu buku wakil itu hanya di sholat saya. Untuk Arab kita menjadi sebina setiap tahun kalau kita tinggalkan sholat ini. As-sholatu mi'rajul mu'minin, sholatu mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Makanya Rasul sebelum menghadap, karena sholat itu berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Zakat diperintahkan lewat malaikat Jibril. Puasa diperintahkan lewat wahyu malaikat Jibril. Sedekah, ibadah yang lain lewat wahyu, kecuali ibadah sholat langsung Allah memanggil baginda Rasulullah hadir di mustawa, di aras Allah, diperintahkan langsung oleh Allah. Maka tidak main-main sholat lima waktu itu. Mesti orang beriman kalau mendengar azan itu mestinya tersentak hati kita. Karena kita akan mi'raj berhadapan dengan Allah. Allah berikan kita kesempatan 5 kali untuk bertemu dengan Allah. Karena Allah sayang kepada kita. Kok enggak menangani abang? Ini yang kenyang ya? Abang lu bang ya. Jual tiga tinggal tujuh ya. Pembatih jual di sebayang gue. Terus gue lah. Dihadapkan, ditunggu-tunggu oleh orang beriman salat itu. Ketika waktu masuk, Bilal berdiri, arini ummati, kata Rasulullah. Rasul di Madinah itu duduk. Waktu masuk, Bilal berdiri, arini ya ummati, aku sangat bahagia wahai umatku. Bilal, hari ini diazali, wahai Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Begitu cinta yang mendengar azan saja, Rasul itu sampai-sampai katakan, Bilal, tolong puaskan aku dengan senandung azanmu. Azan, nada musikal batin terdengar bagi orang beriman. Belum sholat, mendengar azan itu, Rasul gembira. Tidak ada yang paling nikmat suasana di alam semesta ini, kata Rasul, kecuali mendengarkan suara azan. Kalau ada orang mendengarkan azan panjang, Tapi boleh terlupa, makanya
kebenian. Rasul gembira kita contoh Bilal hari ini diazani, puaskan aku dengan semandung azanmu. Ketika azan itu berkumandang, sangat cinta. Kenapa kita bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah? As-salatu mi'rajul mu'minin, salatu mi'raj bagi orang beriman. Itu sejarah. Kita ambil seperti itu. Kalau kita rentetan sejarah itu, Rasul di Isra dimi'rajkan pada malam 27 Rajab ketika berusia 51 tahun, 2 bulan sampai lagi. Kata itu. Kemudian pada malam itu diperintahkan oleh Allah Malaikat Jibril untuk menjemput baginda Rasulullah. Kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Ada dua hal asbab penyebabnya. Pertama adalah Rasul ditinggal wafat oleh kakek tercinta Abdul Muthalib. Rasul bersedih karena pada tahun itu dikenal dengan tahun duka, tahun kesedihan. Dua orang yang membackup dakwah Rasulullah wafat pada tahun itu. Yang pertama adalah kakek tercinta Abdul Muthalib. Yang kedua, wafat juga istri tercinta Siti Khadijah. Sehingga Rasul sedih. Sehingga dihibur oleh Allah, Rasul bersedih. Apalagi setelah Siti Khadijah wafat. Jadi kalau terlebih, kalau suami istri meninggal, mesti itu bersedih, Pak. Ya Allah, gua mampu wafat duluan ya Allah, meskipun badan kau asapan ya Allah, tapi sayang dari Allah. Tengah tua, Mek, berarti itu istri ahli sur. Ya. Untuk diri, tengah tua, kalaupun sedih lah ibu meninggal duluan, kontohnya begini, tetap gila. Kalau ibu meninggal duluan, kemudian suami ibu bilang, ya Allah, aku sayang sama istriku, ya Allah, mana ini, ya? Berarti ibu itu istri ahli sur. Tapi kalau ibu meninggal duluan, kemudian suami ibu setelah dimakamkan masuk kamar, merdeka! Rasul bersedih. Ditinggal oleh Siti Khadijah. Dihibur oleh Allah, tolong jemput kekasihku. Kata Allah, aku ini menghiburnya. Hiburan terhebat bahwa bertemu dengan Allah. Setiap kesedihan yang kita alami di muka bumi ini, dari pagi menjelang zuhur, kita bertemu dengan Allah. Dari zuhur, habis zuhur kita sedih, asar bertemu dengan Allah. Asar, setelah asar kita bersedih, maghrib bertemu dengan Allah. Isya bertemu dengan Allah, subuh bertemu dengan Allah. Karena Allah sayang kepada kita. Pertemuan dengan Allah itulah yang akan menghibur kita. Rasul dihibur berjumpa dengan Allah. Maka tidak main-main supaya itu. Perlu ilmu sholat. Kalau sampaikan, makanya nanti kita pelajari bagian. Ustaz, aku pun nanggap, Ustaz, aku yang berubah. Tidak apa-apa. Selama pun tak mengenal, tak apa-apa. Ini kita menanggap, kita lakukan. Ketika sholat ternyata sholat yang ada di buku ini, sholat itu mi'rat bagi orang beriman. Oh, tidak main-main, ya Allah. Ada kecintaan kita melakukan itu mi'rat. 5 kali ditinggal oleh Allah. Kesempatan untuk berhadapan dengan Allah. Lalu Rasul dihibur, disampaikan kepada Rasul. Kemudian pada malam itu Rasul tidur di rumah Ummu Hani. Kemudian setelah Ja'far dan Hamzah, lalu Rasul dibawa ke Kepok Wangrato, dibawa ke Kijek Ismail, diletakkan di situ. Lalu dibelak dada Rasul oleh Malaikat Jibril dengan kalimat La ilaha illallah. Dari mulai cekot-cekot ini sampai kapal besar dikeluarkan alat akusodas. Apa akusodas? Itulah kantornya setan. Dibersihkan. Rasul tidak dibersihkan pun tidak apa, karena sudah bersih. Pelajaran bagi kita untuk menghadap Allah itu harus bersih. Tidak mungkin akan khusyuk kalau tidak bersih. Perlu berwudu, perlu bersuci. Khusyuk itu pun diawali dengan hati yang bersih. Kalau hati meloyo, ibu sembayangkan kan khusyuk ada bu. Meloyo, kan? Kalau hati kita itu tidak bersih, tidak akan pernah khusyuk dalam sholat, tidak pernah, tidak akan khusyuk.
saja mampu meja juga, terus saya tidak akan bersuara. Jadi mulai ini bersihkan hati kita, setuju? Uang jauh-jauh, iri, uang, dengki, uang, gampu, petuka, warna meroyo, gali baju, dan dua juga pertama banyak, warna, dengki, uang, jauh-jauh. Ya, kan? Lima bang, lima jelas, itu lah. Untuk gua buka, dua maka gua membalik muka soal lagi kie. Oh mana? Gua mungkin yang tidak berapa lah. Hanya pakai serempat tu. Tapi kalau si kurir nanti kan, ada tu ada lah. Tidak dua si kurir. Tidak pun lah. Gua beli berapa lah? Hanya pasang tu serempat yang cukup berapa. Ya, itu masih dibuang ya, lalu naik kendaraan kurang. Terus dapet, kemudian langkah pertama di Khaifah, tempat Rasul hijrah. Kemudian dari Khaifah Madian, kemudian bukit Tursinah, Baitul Laki, Baitul Muqaddas, dan sampai di Palestina, Masjidil Aqsa. Dan situ naik ke atas, kemudian lalu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai di lagi ketujuh, malaikat Jibril mengatakan, hai Muhammad, aku sampai siku mengawasi kau. Kemudian silakan kau terus ke Mustafa sampai ke arah Allah, Rasul dan Rasul. Sampai di arah Allah, Rasul di situ melihat indah di balik yang indah, sejuk di balik yang sejuk, jernih di balik yang jernih. Sampai di aras Allah, Rasul mengatakan keindahan tidak bisa digambarkan kecuali dengan satu kata, Allahu Akbar. Jadi itu perkara beriman ketika kita tak bilang ikhram itu, itu kan orang beriman sampai di aras Allah. Jadi tidak main-main itu takbiran mikrot. Maka di dalam kita minta ujana untuk sholat musuh keempat, satu mikrot, dua dialog, ketiga tawakal, keempat dia itu pasrah kepada kita. Kapan pertama kali dia itu ini mempersama alukan ketika takbiran mikrot? Itikah sampai di arah sempat. Itu dalam musuh. Jadi takbiran mikrot itu, itikah itu sampai arah. Itikah kita turah batin dan pikiran kita nyerap sampai di aras Allah ketika mengatakan Allahu Akbar. Semuanya adalah kecil kecuali semuanya adalah kecil. Yang besar adalah Allah. Bukan hanya kecil, semuanya sudah tiada kecuali keagungan dan kebesaran Allah tak kala kita takbiratul ihram. Selain fardhu isra'i arba'at raka'ati ada alilahi ta'ala Allahu Akbar. Allah adalah sifat Tuhan akbar tubuh kita yang batin. Bersatu Allah dan Akbar, berjumpa Muhammad dengan Allah, bertemu sifat dengan zat, bertemu yang mencintai dengan yang dicintai, bertemu kekasih dengan yang dikasihi, maka makrifatnya sampai di aras Allah. Jadi kalau takbiratul ihram itu kita harus paham. Kadang-kadang takbiratul ihram itu tidak sampai di aras Allah. Takbir dibaca, utang di kandangnya. Oh, perlu dipelajari. Kalau salah mungkin bahkan takbiratul ihram pun tidak tepat bacanya. Sambil lagi mana ini? Alah, apa dia nanti? Betul. Makanya dalam salat itu, mirat kita itu boleh belajar. Takbiratul ihram itu artinya takbiratul ihram itu takbir penuh dalam salat. Satu takbiratul ihram, dua takbir intikal. Takbiratul ihram adalah awal ketika sudah takbiratul ihram haram melakukan.
kegiatan-kegiatan di luar sholat. Itu malah tahajud ikhrom. Jadi kalau takbir kita karung, gua tidak kasih sujud, itu namanya takbir intikal. Tapi takbir yang pertama, itu takbir ikhrom, dimulai di situ. Nah, kalau sudah takbir ikhrom, haram melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan di luar sholat. Misalnya, Allahu Akbar, tasalega yang sedini. Kan Pak? Batal. Ya kan? Terus yang makan jikir jadi kesalahan saya, bintelan batal. Haram melakukan aktivitas. Mengalah ya, Pak? Allahu Akbar. Bahkan pikiran kita pun masih mengingat-ingat bahkan para khawasil khawas yang tingkat ma'rifat sampai ke aras Allah, memikirkan urusan dunia sekalipun, dia merasa batal. Itu orang khawas yang khawas. Allahu Akbar. Itu dikira-kira, kan? Karena kesudahan yang ini sudah diperlukan ini sehari kebab, kan? Atau kita pikirkan yang lain, pekerjaan, utang, kegiatan, kiblat mata ke tempat sujud, kemilai anggota badan ke Ka'bahullah, ya kan? Mendengar-dengar tapi jangan didengar, melihat-melihat tapi jangan dilihat. Ketika sudah takbir ihram, Ustaz berarti kalau enggak sembahyang itu enggak biar terangan arahin ke saya, terangan. Sakitnya kita mah, anak yang kecil terangan itu sembahyang teman, betul enggak? Sinetron terangan ada. Ya, kalau dikenal sinetron pasti kan namanya supaya nanti di pilih pastikan itu lihat semua ya karena usah pilihannya tapi pijutnya juga ada dua rakan yang bau ikan lagi tahan mulai tenang ada tenang tapi jadi dana itu ini terlihat gak? Terlihat tapi jadi lihat rumah aku itu lagi reker tadi saya bukan nanti dal. Sapi usulnya mau sholat Ustaz. Rumahmu udah kayak raya kereta api. Waktu sembahyang isya, kereta api lalu nggak terdengar kok dong. Pakrak kok ya. Kalau nggak terdengar, nggak kok ya, betul kan? Tapi kereta api lalu itu sembahyang, main jadi nggak nak. Terdengar. Api keren kita loh, dan kuat-kuat di rumah. Kadang-kadang itu, lihat tak? Tapi kalau tidak ada, lalu muncullah tetap itu, lalu muncullah foto-foto awal saya kalau foto ni, foto saya cuma nak gitu kan? Foto dah tu mah, foto yang paling dah lama begini rasa naik jawa. Jadi mana? Kau dah apa? Mui, ikhlas. Ikhlas masalah lah. Di sini kita kan, supaya bau baru tak jatuh di rambut. Nampak dah, nampak. Setelah takbirat takbirat nampak, nampak. Tapi jangan dicari-cari. Wah, sebenarnya Allah nampak. Malah cari manci. Kenapa lah tak buku nampak? Jadi cari ya. Kamu lalu kita. Karena itu kan yang kita. Aduh. Aduh, jangan. Apa nama ibu yang jangan? Tidak hadir lagi ini dah. Manci kan dia jadi kata. Bunda kucing ni. Eh, weh, ayam muka pergi makan. Tu baru tak kira tu kira apa tadi dia. Lalu nak rumah lah, lalu tidak lah. Boleh. Ayah. Tak kira kira apa. Harus melakukan. Napa napa? Jangan kisah ya. Terangan terangan dan dana. Ia cerai. Oh. Salam kau berada. Mana? Mana kau?
Bukan ulama, bukan kiai, bukan rasul yang melakukan waktu sholat Allah.
Maka ketika saya katakan aktivitas yang paling penting di muka bumi ini, as-salat di waktu, salat di awal. Kita diundang oleh Allah. Kalau selama ini kita sholat tidak nikmat, kita kembali ke belajar dengan mungkin tidak pakai manfaat. Mungkin sholat itu tidak sampai ke arah Allah. Tidak nikmat. Tetapi orang yang sampai nikmat dalam sholatnya, khusus dalam sholatnya, tidak puas dengan imam, ditambah dengan qabliyah ba'diyah, ditambah dengan tahajud, ditambah dengan sholat duha, ditambah dengan sholat witir, ditambah dengan sholat taubat. Kenapa? Merasakan kenikmatan dalam sholat itu. Kenanya nikmat di situ. Disampai di arah Allah, Allahu Akbar. Lalu Rasul katakan, At-tahiyyatun mubarakatun salawatu thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keagungan, kebahagiaan milikmu wahai Allah. Tapi dijawab oleh Allah, karena terkasih mengucapkan salam kepada orang yang dikasihi, sifat mengucapkan salam kepada Zat Muhammad, mengucapkan salam kepada Allah, orang mencintai mengucapkan salam kepada orang yang dicintai Muhammad kepada Allah, dijawab oleh Allah. Allah merindukan salam bagi Rasulullah pada malam Isra Mi'raj. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Allah. Keselamatan, rahmat dan barokah Allah tercurah kepadamu wahai nabiku, kekasihku. Kata Allah. Ya, ketika dia diabadikan oleh Rasulullah diam di situ. Tapi Rasul tidak sampai di situ mendapatkan keselamatan, rahmat, barokah. Tapi Rasul tidak lupa dengan hamba, dengan umatnya ila yaumil kiamah. Apa kata Rasul? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan, rahmat dan berkah itu untuk kami dan hamba-hambamu yang soleh-soleh, yang soleh-solehah ila yaumil kiamah. Itu mendapatkan syafaat, rahmat, berkah itu sampai yaumil kiamah, diperjuangkan oleh Rasul tatkala mendapatkan kenikmatan tertinggi berdialog dengan Allah. Ternyata tak main-main ketika ada yang begitu. Dialog Rasul dengan Allah di Sidrat, di Mustawa, di Singgasana. Lalu para malaikat yang di bawah itu yang menyaksikan peristiwa itu pada malam Isra Mi'raj itu, mereka menyatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para malaikat, kami semua bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa baginda Rasulullah utusan Allah. Itu kesaksian para malaikat pada waktu itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami gerakan demi gerakan, bacaan demi bacaan dalam sholat itu, membuat kita rindu untuk melakukan sholat. Kita menunggu waktu sholat. Seandainya Bapak Ibu sekalian, tatkala azan berkumandang, tatkala malaikat Israel datang, sementara Bapak belum sholat zuhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya, belum sholat subuh, mereka Israel datang. Allah aku yang harus ditokan-tokan kepada malaikat ini untuk meninggalkan sholat. Salah apa Allah ketika ada berkumandang di pagi, kita tidak mau datang? Dia memberikan rezeki, dia
yang memberikan nikmat, yang memberikan sehat, yang menyelamatkan kita, yang memberikan keluarga sakinah, memanggil kita, kita dipanggil, kita abaikan. Apa salah Allah kepada kita? Atau banyak anak kita di rumah? Nah, salat subuh, nah. Jawaban anak kita, ayah, aku masih capek. Ibu, aku masih ngantuk. Siapa yang mengatakan? Yang menciptakan alam semesta, yang memberikan kesehatan kepada anak-anak kita. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa Taala yang memanggil dan mengatakan alam semesta. Mesti kita melawan itu, bersedih. Kalau anak-anak lima kita tidak sholat, kita biarkan. Kita nangis melalui itu. Pertanggung jawab di akhirat nanti. Tapi Ustaz, anak-anak dari bahan itu anak sembahyang, Ustaz. Awak mana tidak sembahyang? Ada yang berada. Awak anak sembahyang. Kita selalu membangunkan anak kita. Pertanggung jawaban di akhirat nanti. Buat pesanggung mahlikum narah. Jaga dirimu dan keluarga daripada kita. Di Rasul, takkala Isra Mi'raj diperintahkan langsung oleh Allah. Ya Muhammad, berapa diperintahkan pada orang itu? Dalam sebuah riwayat dan banyak riwayat menjelaskan 50 waktu sehari semalam. Bayangkan, 50 waktu tekan-tekan. Kok 50 waktu itu dibuat waktu ini? Bahkan ini. Tidak sempat kau makan. Makanya coba. Makan usuk. Lompat-lompat. Sudah makan, sudah pemain dulu ya. Kalau lah bang kali ya, ibu perawatku, ibu perawatnya bagi ibu perawat ini. Perawatnya bagi ibu perawat, sangat jauh macam lah ya, sangat jauh lah bang kali ya, ya kan? Sudah mandi lah bang kali ya. Kok ibu perawat itu? Tetapi Rasul itu tidak nolak. Sanyak nawal kona. Diperintahkan oleh Allah Rasul tidak pernah menolak. Ya, mangga. Dibikin ibu perawat itu, Rasul turun ke sampai di bawah di langit yang ke enam, satu langit lagi berlagi. Langit pertama dari urut sejarah itu panjang sekali, mau beri kemanisan. Langit ke enam itu lebih besar. Langit ketujuh itu adalah Nabi Ibrahim. Dan kalau sampai di Nabi Ibrahim, langit ketujuh turun Nabi Muhammad. Jadi sampai itu yang Muhammad atau dia akbar tanda teman-teman sholat di muka orang itu sekarang tanya Nabi Ibrahim. Kita berjuang. Tak boleh menjadi pemimpin. Sekarang sama orang lainnya. Tapi di mana Nabi Musa? Muhammad, ada orang yang bikin semua muka tu. Itu baju tu mereka tu. Musa, tu lebih buang. Iya. Ada Musa, dan dia ada muka tu. Jadi Musa main kete-kete. Main dia nak ada apa? Ada orang. Saya kete-kete minta lah dispensasi. Itu berjuang. Itu sejarah. Banyak iman menjelaskan itu. Bukan sekedar candaan, tapi betul Rasul kembali ke dia. Minta. Ya Rob, ya laporan dari limo, baik kalau limo. Turun ke dia, tidak mungkin kuat ke limo, wahai mama, minta ke saya dia, kurang ke dia, kurang limo, ke keluar. Tidak mungkin kuat, wahai mama, ke keluar, minta ke saya lihat tiga limo. Tidak mungkin kuat ke limo, wahai, minta ke lihat tiga keluar. Tidak mungkin kuat ke keluar, wahai, ke limo. Minta ke dia. Nabi Musa tetap berjuang kita sampai kita di muka Tuhan. Aja dari Musa yang Muhammad di muka Tuhan tidak ada kue roh. Tidak ada kue di muka Tuhan yang Muhammad. Tadi nanti mau tarik ke Ejawi. Jadi Nabi Musa di muka Tuhan tidak ada kue roh. Kenapa Jawa kalian di muka tarik ke Ejawi? Lihat di luar. Tinggal di muka ya. Batu di perusahaan itu. Waktu kan mau kasih gitu di perusahaan ya Pak. Ada yang usaha teman-teman minta lah ya Muhammad. Gak mungkin kuat di waktu itu. Tapi Muhammad ini gue sama lu. Lalu gue jauh ya kan. Lalu gue kan kaki jauh. Pak jauh kan. Ini yang mandi lah kan. Malu gue jauh. Mau cerita tadi di kata. Ya kan. Kok saya tidak katakan lagi lah ya? Mungkin mulu ikan senyap lagi. Ini kurang lagi ya kan? Kok enggak ya? Bukan angka, enggak ada pertemuan kita dengan Allah. Tetapi dalam sebuah riwayat, di malam itu adalah mudah bagi Allah. Itu tidak? Tapi yang penjahat, saya mungkin. Ya mungkin, mana?
hidup ha. Bila makan upe yang malam kau, dah. Bila setahun yang pertemuan ini ya, berdua menjadi kafir. Kalau upe tidak kuat, naima. Tapi Rasulnya dikumpulkan Rasul berpidato. Yo, ada tiga orang, tiga kelompok waktu itu. Satu, mereka yang menolak mentah-mentah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Musab dan kawan-kawannya. Muhammad yo, Muhammad yo, menolak mentah-mentah. Nah, kedua, mutasi pertengahan antara iya dan tidak. Pertengahan, atau abu? Iya, Muhammad itu anak. Aku abu tuh. Ya, abu muda, abu muda, abu abu. Anak dan abu muda ini, iya dan itu anak. Kok dikatakan tidak, kok? Nabi Muhammad itu gak jujur. Kok dikatakan